Mister Randan. Irdan, Yuk, oke. lanjut. Yang lainnya sudah. Randan, Mister. Oke, good ya. Tadi number 2 Randan, Mister. To provide plants and needs of minerals sudah ditulis number 2. Sudah. Saya belum. Belum. Oke, yuk selesaikan dulu. Biar enggak ketinggalan ya. Sudah, Mister. Nomor 3. Nomor 3, Mister. Oke, yuk next number 3. Mister masih nomor 1. Masih nomor 1. Wah, jawabannya aja ya yang ditulis. Jawaban benar ya. Soalnya enggak bisa. Next number 3. What is the purpose of irrigation? Nah, masih ada yang mengatakan irrigation. To grow plants in the dry area. Ya, irrigation itu waktu itu adalah yang mengalir. Grow plants in the. Tadi aku cuma bercanda, hiya. Hey, yuk, kita masuk lagi. Wah, jangan bercanda bercanda. Purpose of irrigation, irrigation atau irigasi adalah bercanda, jadi aliran air ke tempat kering. Nah, yang mana sih jawabannya? Nomor 1, nomor A. Good answer is A. Yeah, to grow plants in the dry area. Yuk ditulis. Langsung jawabannya. Udah. Nomor 4. Belum, Mister. Ya, ditunggu. Dan Mister, kamu dan number 3 sudah, Mister. Oke, yuk let's jump to number 4. Process a cactus leaf in a desert place. Bagaimana sih cara kaktus hidup di tempat kering? Ada air. Nah, iya benar. So the answer is C. The cactus has long roots. Jadi dia mempunyai akar yang panjang sampai ke bawah tanah tuh. And thick stem, batangnya tuh tebal, untuk store water, untuk menyimpan air. Water. The answer number 4 is C. Cactus has long roots and thick stem that store water. Yuk ditulis. Nomor 4 ya, Mister. Ya, yeah, number 4. Kabar, Mister. Ya. Ntar belang-belang aja kalau pakai pensil satunya. Jangan sampai sama aja. Dan. Apa the others? Mister, saya belum. Belum, oke, yuk ditunggu. Mister. Ya. Mister. Ya. Mister, belum. Mister. Oh iya, belum, oke, kelewat nih sedikit. Letten saya. Aku nyampe yang. Letten saya ada pelajaran ya, Mister. Maksudnya ada tugas enggak? Enggak ada. Kalian cuma jawab ini aja. Kalau yang belum menjawab, nanti setelah kita Zoom dijawab, dibuka di Google Classroom-nya.
Ini dibuka di Google Classroom. Ya, benar. Oke. I'm done, Mister. Kan ya, like. I'm done, Mister. Number 5. Sudah, Mister. Number 5. Belum, masih ada yang belum. Oke, nomor sudah ya. How do alpine plants survive strong wind in the mountain? Bagaimana? The plants grow between wind. Tanaman-tanaman gunung itu. Grow between rocks. Nah, yes, thank you, smart. You're very smart. The plants grow between rocks. Tanamannya the plants grow between rocks. Ya, silakan. Write down the answer. Down. Grow itu tumbuh ya? Tumbuh ya. Yeah. The plants grow. Bisa bikin ini sama. Terbalik. I'm done, Mister. Done. How about the others? Done. Wait, Mister, sebentar lagi. Please wait for me. Please wait for a minute. Please wait for a second. Dan? Sudah, Mister. Sudah semua. Coba saya lihat ya. Oke, ini sudah semua nih. Yuk, kita langsung. Dan, Mister. The next questions. Nah, pertanyaannya banyak nih. What's the name of plant that survive in this environment? Apa, Mister? Di sini kita akan menjawab dari berdasarkan gambar. Nah, pertanyaan pertama, kalau kalian lihat di sini hot, warm, or cold, panas, hangat, atau dingin? Warm. Nah, lalu ada pertanyaan. Mister, ditulis, Mister. Ya, ditulis dulu. It is warm. Tapi namanya doang. Sudah. Nah, lalu kita menjawab lagi. Apa, is it wet or dry? Apakah di situ kering atau basah? Warm. Is it wet or dry? Dry. Warm. Mister, ditulis di buku juga, Mister. Mister, itu menulis dry. Di Google Form. Dry. Buku lagi. Itu dry. It is dry. Okay, ya. Kering. Kalau udah ditulis di kalau udah dijawab di HP nggak usah ditulis di buku. Nggak usah di HP-nya aja. Nomor 7. Hit, Mister. Ya. Oke. Okay. Lalu ada tanaman apa sih di dalam gambar itu? Tanamannya adalah rumput dan grass. Yuk ditulis grass. Iya benar. Nah, ada tanaman yang bisa tumbuh di tempat kering itu, yaitu bernama grass. Dan Mister. Grass dry, itu grass dry.
Ya, dry grass. Rumput kering. Ya, rumput grass. Tadi Mister Amis Grace titik enggak, Mister? Ya, titik dong. Mengakhiri kalimat harus Mister. Titik. Mister, number 7 please. Sudah ya, number 6 sudah. Ya. Nah, number 7 sama nih. Tapi very gambarnya berbeda. Mister, oh, yang tadi nomor 6 enggak usah ditulis kan? Enggak usah, langsung di HP-nya aja. Oke, yuk, sekarang. Ini ada di lingkungan pegunungan nih. Jadi tadi cuma sampai nomor 5 ya, Mister? Ya, yang ditulis number 5-nya saja. Lalu masih ada lagi, satu lagi. Nah, di sini lingkungannya. Di sini kan di gunung. Kalau di gunung kira-kira hot, warm, or cold? Cold. Oh, yeah. It's cold. Salah. Nah, kalau gunung kira-kira wet or dry? Wet ya. Di gunung banyak air, banyak embun. It is wet. Nah, nama tanamannya yang bisa bertahan hidup adalah alpine plant. Jangan mister. Ya, Alvin. Alvin plants. Dan. Wait for me, Mister. Wait for me. Udah. Kirim di submit. Wait for me, Mister. Wait for you. Masih ada yang belum? Yes, kok. Aku 50. Nah, kalau kenapa 50? Wait for me, Mister. Cek manual lagi. Sabar, nilai-nilai itu. Minta, Mister. Dan Sarah. Oke, sudah saya. Kalau sudah disambit. Nah, kenapa 50? Yes, kok. Sudah. Mister, ini aku langsung dikirim. Ya, kirim. Kamu juga. Sama kayak 50. Kenapa 50? Karena saya harus periksa manual. Nanti saya periksa setelah kalian mengumpulkan semua. Kalian ada pertanyaan? Mister, tapi yang mas tadi nanti hilang. Gak apa-apa. Mister, ada tugas gak? Mister, ada tugas gak? Yang mas udah hilang. Yang mas udah hilang. Ini tugasnya ya mengerjakan ini aja. Kalau udah dikirim gak bakal hilang. Kalau belum dikirim bakal hilang. Udah ya. Tadi math-nya kalau hilang, tapi kan kamu masih punya catatan kan di buku. Nah, nanti bisa diisi lagi tuh dari bukunya. Oke, yang saya sudah dikirim ya. Biar aja. Kalau science sudah, do you have any questions related to science? No. Kalau tidak, ya. Mister, yang science langsung dikirim. Ya, kirim saja. Submit. Kirim ke Google Classroom, Mister, kalau yang science. Enggak, yang science Mister, tadi. Mister, langsung dikirim ini, Mister. Yang science-nya itu tombol. Mister, aku dikirim, Mister. Iya, kirim saja. Ada tombolnya kan di bawah. Yang warna ungu nih. Ada tombolnya kan? Nah, itu dipencet saja. Nanti sudah langsung masuk ke saya otomatis. Aku pencet kirim ya, Mister. Ya, silakan. Ya, sudah dikirim. Nah, kalau kita sudah, kirimnya ke mana, Mister? English. Yummy. Mister, yeah. Kirimnya ke Google. Mister, aku kirim langsung ya, Mister. Ya, itu dikirim. Atau gue akan
Kamu langsung kirim di nanti di screenshot ya, Mister. Oh iya, boleh, silakan. Di Google Form-nya, Mister. Di Google Form-nya, ya, benar. Mister, ya, Mister tulisan kirimnya ya di pencet. Yang warna ungu itu pencet aja. Ini pencet warna ungu yang mana katanya? Yang mana, Mister? Yang tanya, yang di telepon kamu submit atau kirim, ada tulisan kirim, ada tulisan kirim kan, atau submit bisa ya. Bisa, yang dikirim semua yang di situ aja kamu pencet, sudah selesai, sudah nggak perlu dikirim. Submit. Jadi tugasnya apa? Kalau sudah, kita langsung ke bahasa Inggris yuk. Science masih ada pertanyaan? Mister, abis itu? Oh, udah, itu ya, sudah selesai. Lihat skor ya, Mister. Siapa boleh lihat skor, tapi itu sudah terkirim ke saya, jadi nggak usah repot-repot lagi. Udah. Saya periksa ya. Nanti. Oh, itu sudah ya. Ah, tanya. Mister, ngirimnya itu kan ke Google Form-nya. Mister, kok ini 50? Mister, Google Form-nya ada di mana, Mister? Sebentar ya. Alim Syafa. Mister, ini ke 50. 50 karena soal yang di bawah nomor 6 and 7. Mister. Harus saya periksa manual. Dan setelah saya zoom baru saya periksa. Mister, Google Form-nya ada di mana? Google Form ada di Google Classroom. Ada di Google Classroom. Ya. Ada di Google Classroom. Iya, nanti kita buka Google Classroom-nya, nanti ada video di Google Form-nya. Nilai 50 jangan panik ya, itu karena saya harus periksa manual dulu. Nanti setelah kita selesai zoom baru saya periksa. Oke ya. Okay. Mister, ini nanti hilang lagi dong iniannya. Enggak, itu udah enggak hilang kok. Udah kekirim ke saya. Kalau buka sains lagi, langsung ada nilainya lagi. Iya ada, jadi kamu nggak perlu ngerjain lagi. Kamu sudah masuk ke saya. Oke. Okay. No, kamu buka. Ya udah buka lagi ya, Mister. Ya silakan buka kelasnya lagi, lalu kita masuk ke English. Sudah. English. Yuk kita masuk ke English ya. English. Yang mana, Mister, yang dipencet? Di bawah, paling bawah lagi. Yang English. Yang English. Ke bawahnya lagi, ke bawah. Di scroll lagi ke bawah handphonenya. Ada Mister. Lalu ada yang eng 2. Nih di layar kamu ada kelihatan nggak? Yang judulnya ini nih. Eng 2 3G. Sudah, Mister, sudah dipencet. Ya, kalau sudah dipencet. Habis itu pencet apa lagi? Buka lewat browsernya Chrome, Google Chrome. Chrome-nya dibuka. Google Chrome ya, Mister. Ya, Chrome dibuka. Nah. Oh, boleh. Sudah terbuka, Eva. Mister, yang tadi yang mat aku belum kirim, Mister. Iya, nanti habis zoom langsung dikirim ya. Iya, Mister. Kita masuk ke English dulu yuk, biar kita cepat selesai. Yuk, seperti biasa, kalian lihat di layarnya, lalu sama lengkapnya. Wait, full name. Nama. Mister, nanti. Ditulis dulu ya, Mister, nama lengkapnya. Ya, seperti biasa ya, tulis nama biar saya nggak bingung ini siapa yang ngerjain ya. Gitu. Mister.
Nah, di sini kita membahas tentang cerita yang rumors. Masih ingat tentang rumors? Masih. Nah, di sini kita akan kita masuk number one ya. Nah, bagi yang tidak membuka di Google Form seperti biasa tulis Inggris aja ya. Soalnya cuman tapi yang itu kalau belum kirim nanti dari ini. Yang ini udah. Nah, yuk kita masuk. Belum. Yuk, number one. Iya, ada. What did the hare think of the thud sounds? Nah, waktu itu kan si kelinci, si hare mendengar ada bunyi thud. Nah, itu suara apa sih dia kira? Earth was breaking apart. Ya, earth was breaking apart. Yuk, ditulis dulu. Oke. Number one, langsung jawabannya saja ya. Mister, ditulis Mister. Ya, ditulis ya. Kamu ada di handphone kan? Java, Mister, kalau, ditulis di buku juga. Kalau di handphonenya ada, di handphonenya saja. Ya Allah, Mister, ya di handphone aja ya Mister. Ya, kalau kamu bisa buka di handphone, di handphonenya saja dibuka. Jadi nggak perlu nulis lagi. Sudah, Mister. Sudah. Oke, ditunggu yang lainnya aja. Yang lain sudah. Dan okay, next ya, number two. Who was the second animals who will ask the hare? Nah, waktu itu kan si hare-nya ada yang nanya-nanya tuh, ada apa, ada apa, ada apa. Ini nah, bukannya reindeer. Reindeer ya? Pertama, yang kedua, saya nanya yang kedua, siapa ya? Rhinoceros. Ya, rhinoceros, good. So, number two, rhinoceros. Tadi apa, Mi? Tadi apa? Udah. Rhinoceros. Tidak apa-apa, kan tadi aku pakai HP aja. Nggak apa-apa, malah bagus. I'm done, Mister. Done ya. Kalau udah, yeah. Let's continue number three. Who thought to check the source of the rumors first? Nah, setelah mendengarkan rumor, ada yang bilang mau ngecek dulu. Siapa ya yang ngecek rumornya? Lions. Ya, yeah, good. Lions. Number three, lions. Silakan ditulis. I'm done, Mister. Dan next one, number four. I'm done, Mister. What happened when they came back to the first location? Setelah mereka kembali ke tempat awal, apa sih yang terjadi? Nah, iya. Jadi ada buah lagi yang jatuh. Another fruit fell. Ya. Yeah. Number four, another fruit fell. Yuk ditulis. Dan Mister. Dan. Wait for the others. Ya, yeah, wait for the others. Tunggu yang lain ya. I'm done, Mister. Aja, okay, good. Next, number 5. Oh, Mister. Oh, belum. Okay, yuk. What the moral of the story? Number 5. What is the moral of the story? Pesan dari cerita itu apa sih? Don't listen to the rumor. Are untrue. Yeah, don't listen to rumors which are often untrue. Jangan mendengarkan rumor. Jangan mendengarkan berita yang tidak benar. Jangan mendengarkan berita yang tidak benar. Tidak benar. Jadi kita harus mengecek sendiri nih. Kalau ada kabar benar nggak sih itu? Kita cek dulu. Jangan mudah percaya.
Tunggu mister. Dan mister. Udah. Belum. Masih ada yang belum, masih ada yang belum. Santai. Ini materinya di kompetensi kan, Miss? Kan ditulis. Makanya bisa ditulis. Karena ini ada pakai masker untuk nomor 6 ya. Sudah tulis semua. Nomor 6, Mister. Masih ada yang menulis, tunggu. Masih ada yang menulis. Sudah. Sudah, Mister. Kanza masih menulis, Kanza. Sudah, Mister. Sudah, semua. Sudah. Wait for me, Mister. Ya. Take your time, take your time. Number 5, don't listen to rumors which are often... Next, number 6. Nah, bisa dilihat di situ ada gambar apa sih? Ada gambar rumah berantakan. Nah, rumah berantakan. Rumah berantakan. Nah, kita dari sini akan membahas must and must not ya. Kalau rumah berantakan, kira-kira kita ngomongnya gimana ya? Apakah kita harus berantakan? Ya, kita cek dulu yuk. You must not mess up your room. Mess up apa sih? Mess up room. Berantakin. Ya. Jadi kita boleh atau tidak boleh berantakin rumah? Tidak boleh. Yuk. Langsung kalau kita yang jawaban B, you must not open the windows. Bener nggak sesuai sama gambar? Enggak. Next, pertanyaan jawaban ketiga, you must turn on the fan. Kamu harus menyalakan kipas. Bener nggak di gambar? Sesuai. Nah, so ya, yeah, the answer is A. Ya, silakan ditulis ya. Number 6, you must not mess up your room. Dan Mister. Nah, ya, yang di handphone silakan dipilih. Yang di buku silakan ditulis ya. Dan tunggu ya, masih ada yang lain. Dan ya, sambil menulis saya izin mau minum dulu ya. Minum. Sudah, Mister. Misternya lagi minum. I'm done, Mister. I'm done. Iya, memang begitu. Nanti Sofi juga di sini. Kalau udah rekaman kayak begitu. Hello, number 6, have you finished? Yes. Ini. I'm finished, ya. And I'm done. Dan, okay, next one. Let's jump to number 7. Nah, oke, kelewat. Dari gambar di sini, kira-kira from the answers, which one is the most suitable answer? Pertanyaan mana sih yang lebih tepat? Pertanyaan yang lebih tepat yang mana ya? Yuk kita lihat bersama-sama. The answer A. We must not stand in the middle of the road. Kita tidak boleh berdiri di tengah jalan. Sesuai enggak dengan gambar? Tidak. Oke. Okay. Next, we must hold our bag in front of us. Kita harus memakai tas di depan badan kita. Kurang tepat ya. Next, we must wear mask outdoor. Kita harus menggunakan masker saat di luar. Benar ya? Benar. Ya, yeah, so the answer number 7 is we must wear mask outdoors. Yuk, silakan ditulis. Number 7,
We must wear mask outdoors. We must wear mask outdoors. Yeah. Mister, ini sampai nomor berapa, Mister? Sampai number 10. Three number lagi. Yeah, huh? Three numbers left. Wear mask. We must wear mask outdoors. Kita harus menggunakan masker saat keluar. I'm done, Mister, and I'm finished. Okay, Zahra, tunggu yang lain ya. Yes. I'm finished. All of you done? Finish. Okay, next one ya. Next questions. Number 8. Ah, turun aja. Turun. Number 8. Oh ya, jadi 10 orang. Tadi 11. Nah. 2, 3, 4, 5. RKUF. Kita lihat jawabannya. Kalimat mana sih yang lebih tepat dengan gambar? A. We must cross the road in the morning. Apakah kita harus menyeberang pagi-pagi? Kurang tepat ya, masa nyeberang pagi doang? Emang malam gak boleh? Next one. We must be careful when crossing the road. Bener gak? Kita harus be careful, berhati-hati saat menyeberang jalan. Okay. Benar. Next, we must stand in the middle of the road. Kita harus berdiri di tengah jalan. No. B, yuk ditulis. We must be careful when crossing the road. Yuk, yang lain ditulis. Wait for me, Mister. Ya, terus. I'm not done. I'm not done for a while. Ya. Take your time, Zara. I'll wait for you. Don't worry. Don't worry. Finish. How about the others? No, I'm not. Okay, you take your time. Santai, kita nggak buru-buru kok. Bu, mau kami jam 10 ya. I'm done, Mister. Done? All of you done ya? Done. Done. Okay, next one. Yes. Number 9. Write down one sentence with must. Yuk, sambil tulis. Saya tuliskan, kalian sambil menulis ya. Mister, saya belum, Mister. Nomor 8. Wait, Mister. Itu ditulis, Mister. Ya, langsung ditulis saja. Sabar, Mister. Sup. Number 9 and number 10. 9. We must be 9. We must tidy up. Up. Baik, sambil menulis, kalau Zoom kita berhenti berarti kita sudah selesai ya. Silakan langsung melanjutkan di Google Form-nya ya. Iya, Mister. Dan Mister. Yuk. Sudah selesai. Sudah, kita sudah selesai. I'm done.
I'm done, Mister. Mister, sudah selesai, Mister. Sudah, Mister. Sudah, Mister. Sudah semua ya? Belum, Mister. Belum, Mister. Dan. Oke, okay, karena Zoom-nya sudah berakhir, nanti kalau masih ada yang belum bisa. Dan Mister dan. Oke. Okay. This is the end of our session. Mister, ini langsung dikirim ya, Mister? Ya, silakan dikirim saja. Langsung masuk ke Google Form.